Ah, udah lah. Sri, kamu nyadar gak? Kita udah lama gak ketemu. Masa sih? Padahal kan baru 2-3 mingguan ya. Tapi rasanya aku udah 1 tahun gak ketemu kamu. Masa iya? Iya, serius. Bohong lah. Sri, kamu ingat gak masa-masa SMK dulu? Kenapa emang? Ketika kamu dikuyur air seember. Masa iya sih? Iya, itu mana? Loh. Yang itu loh, yang di depan makam. Kamu pas ulang tahun. Nah, itu ada air seember itu. Yang utama, itu. Iya. Ingat enggak? Ingat. Kamu lagi ngapain di situ? Biasa, Bro, sharing-sharing. Ini udah seandan ini. Ayo kita sholat, Ras. Gampang nanti sholat mah gampang. Ya udah, gue duluan ya. Aku butuh dulu. Si Supri ganggu aja ya. Mm-mm. Ayo kita masuk aja gimana? Boleh. Ayo. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua tuaku, ya Allah. Bilah aku ibu, bapak, dan adik kesehatan, ya Allah. Bilah kami umur panjang, ya Allah. Bilah kami rezeki yang limpah berkah, ya Allah. Jagalah kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Raskin. Oh iya Bu, iya. Kamu tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 Bu. Itu tahu kenapa belum bayar kos? Maaf Bu, uangku habis buat kencan. Udah sini keluar kamu. Iya Bu. Ngapain kamu kayak gitu? Ngapa-ngapain Bu? Bener gak ngapa-ngapain? Bener Bu, gak ngapa-ngapain Bu. Nggak ngapa-ngapain kok kayak gitu. Coba ibu lihat. Jangan bu, jangan. Awas, jangan, bu. Ibu mau lihat, awas. Loh, itu siapa? Temanku bu. Temen apa temen? Temen bu, serius temen bu. Kamu sini keluar, ngapain di situ? Enggak bu, nggak ngapa-ngapain kok. Ya udah, ayo keluar. Kamu kan tahu, ini kos cowok. Ngapain kamu bawa cewek kesini? Lagi sharing-sharing, Bu. Lagi sharing-sharing kenapa harus di dalam? Di luar kan bisa. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ini peringatan pertama dan terakhir ya. Besok jangan diulang lagi. Iya, Bu. Rumah kamu mana? Sana, Bu. Ini peringatan pertama dan terakhir ya. Ingat, jangan ulangi lagi. Iya, Bu. Sekarang kamu pulang. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu kos nggak mikir, anak-anak lagi pacaran diusir. Awas kalau ibu kos. Ini aja, enak-enak. Nah. Turun jadi penjaganya. Airmu tempat pelindungku. Kejahatan syahwatku, Tuhanku merestuiku. Lagu gak enak, dasyat. Sepi-sepi gini enaknya ngapain ya?
Lawan sana aja, Pak ya. Masyaallah. Ha, sana. Oh ya, lo. Gimana, Las? Kamu lagi sibuk enggak? Enggak nih, ini lagi nganggur di rumah, Pak. Kesini dong, aku sendirian nih. Emang lo di rumah sama siapa? Sendiri. Oh, ya udah, ntar gue kesini ya. Jangan lupa ya, bawa itu biasa. Oke, oke, ntar gue beliin, tenang aja. Ya, oke? Oke, oke, kita siap-siap dulu ya. Oke, sampai jumpa. Aduh, siap kesannya. Nuwun. Pinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Nuwun pinten? Nuwun sewu. Oh iya, masuk. Lo bro lama banget. Sorry bro, macet tadi. Udah betul sih ya? Iya. Mana bro, ada film baru gak? Oh jelas nih, gue bawa film dari China. Nih, luar biasa nih. Ada Jackie Jleng. Wah, nih. Kita tonton bareng-bareng aja gimana? Iya. Oke. Oh iya bro, aku kan tadi pesen itu sama kamu. Oh udah, ya bawa. Oh iya kita. Ini dia fotonya. Oh bagus. Mana gelasnya? Ini. Oke, kita mulai aja. Oh sini dulu. Mantap jiwa bro. Enak banget bro, beli di mana? Coba saya gantian ya. Lo beli di mana? Oh beli di mana? Oh, iya. Di toko baru itu. Oh sure, siap. Boleh bentar? Iya boleh, coy aja. Mantap jiwa bro. Wah, enak banget ya. Kita lanjutkan nonton film di mana? Sambil join-joinan. Iya. Oke. Coy. Wah, kamu. Ah, suka dong, eh. Mantap banget. Kok pusing ya? Cer dulu ya. Ah, kamu baru segitu udah mabuk cemen loh. Oh, udah datang ya? Iya, nih. Mari masuk. Iya, iya. Dokter bareng. Ini ada buku baru ini. Oh, yuk kita belajar bareng nih. Oh, iya. Sup. Kamu tahu ini enggak? Mana yang mana? Yang mana, Jo? Nomor 1 ini kan. Ditanya harga perolehan perlengkapan pada akhir bulan. Ya, akhir bulan kan? Ya, 200.000. 200.000, ya. Nah ini kenapa anu apa? Jawabannya ini jadi 300.000. Nah, yang ada di jurnal penyesuaian. Ya, oke. Ini jadi ini Jo. Ini kan harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan, akhir bulan. Nah, ya ini kan yang di sini di awal itu kan yang soal yang awal perlengkapan kantor ada 500.000. Terus ya. Nah ini kan sisanya 200.000. Jadi 500.000 dikurangi 200.000 ketemunya 300.000 gitu. Oh ya, aku ngerti. Jadi yang digunakan itu yang 300.000. Ya betul gitu. Ya oke. Masih Jo, iya.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir liman walidayya amin. Shadaqallahul 'aliyyul. Raskin, Raskin. Apaan sih? Untuk apa lo jangan keras-keras? Terserah gue dong, bukan urusan gue. Selamat pagi para mahasiswa. Pada hari ini Bapak saya sangat senang sekali karena nilai-nilai sekalian bagus-bagus semua. Tapi saya juga sedih, ada satu siswa yang nilainya sangat menyedihkan. Suatu kemarin rumah. Kemarin itu Pak. Ya nanti Kak, bacakan dulu. Putri kali Kak. Siti Sumiati. Berapa Kak? 85. Sani. Sani benar Sani. Sani. Nama dia. 95. Bapak jangan sedih, ada satu anak yang nilainya sangat jelas sekali. Raskin, 1,5. Tentang Bu Raskin. Materi hari ini, ya materi hari ini para mahasiswa pendidikan Pancasila itu bab 5 ya. Iya. Pancasila sebagai sistem etika. Oh, Bapak sudah menjelaskan materi banyak sekali tadi. Sekarang untuk minggu depan ada tugas kelompok. Saya akan membagi kelompoknya menjadi 8 kelompok. Berarti satu kelompok ada 4 anak. Oke, kelompok pertama. Paul, Ilham, Aziz. Kelompok 2, Erma, Rusmi, Monita. Kelompok 3, Erma. Sama Putri, sama Siti Sumiati. Ini kelompok terakhir, Supri, Raskin, Sarno, dan Parjo. Dendrem? Pak, maaf Pak, saya tidak berhubung dengan Putri ya Pak. Dengan Raskin. Kenapa? Dia juga malas orangnya. Dia juga dari Papua. Maaf saya Pak. Rajin, malas, jelek, hitam gak nih? Kamu dari Papua, beda ras. Duh, punya ikan, duh. Apa masalahnya bentar kalau sama kamu, Bapak? Saya gak tahu. Kita sama-sama punya hak dan kewajiban. Sama. Kamu udah bayar UKT belum? Udah. Paling kamu kayak kanan ubah ya? Ya aku kan? Sama-sama bayar UKT, kau bayar UKT. Kita belajar bareng di sini. Itu kalau pernah dimangin, bisa kan? Kamu nanti bilang sama siapa? Sendiri. Hah? Aku tunggu di jembatan sana. Silahkan. Kalau mau, silahkan. Gak usah bawa apa-apa. Kamu tahu pacul? Tahu pacul? Tahu. Entah pacul. Thank you.
Sutri, Raskin dan semuanya saja, dengan kejadian tadi, Bapak berpikir memberi amanat buat kalian semua bahwa kita di sini berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kalian mempunyai daerah asal yang berbeda-beda. Kalian mempunyai budaya yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, etnis, agama. Kita beragam. Kita berbineka tunggal, tapi kita harus bersatu. Bersatu terutama, jangan ada perbedaan di antara. Kita semua sama. Kita semua negara Indonesia. Jangan ada perbedaan. Kalian harus bersatu. Bersatu. Kita selektor. Jadi apa makna dari kata itu? Kalian semua warga negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang punya banyak sekali ragam kebudayaan di negara kita. Kalian punya satu visi kalian harus kompak. Jika kalian kompak semua, kalian akan kuat. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian sebagai calon-calon pemimpin bangsa itu. Maka dari itu, bangunlah persatuan dan bangun pendidikan. Niscaya kalian nanti menjadi seorang pemimpin, kalian akan kuat membawa negara ini. Ya, jadi kejadian tadi Bapak berpesan, jangan sampai terulang kembali untuk kedepannya. Iya, Pak. Dan untuk Supri, Kak Arakin, gimana? Mau berlomba apa enggak? Pak, yaudah saya mau dengan berlomba dengan Raskin. Kalau Supri mau berlomba dengan Raskin, silakan minta maaf dulu. Mas, selamat datang saya, Mas. Mobil saya, ini mobilnya kasar dan kamu. Ya, sama saya juga, tapi mau masuk dengan kamu. Saya minta maaf. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Ya, ya, proses. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ayo, ya. Tiba-tiba. Eh, tunggu buku balikin. Oh ya, maaf. Dari tadi belajar mulu, mending chat dia aja. Ini gimana sih? Susah banget. Pak, gue tanyain ke Supri aja ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Masuk, Ri, ganggu. Oh iya, silakan. Ini Supri, saya mau tanya. Saya udah mengerjakan ini, tapi kok nggak ketemu jawabannya gimana ya? Tolong diajarin dong. Oh, ini rumusnya kan? Nah, ini produk total P sama dengan F fungsi X. Terus yang produk rata-rata itu AP sama dengan P per X. Yang ketiga itu rumusnya gini, produk marginal itu MP sama dengan delta P per delta X. Oh, nah, gitu. Coba saya hitung dulu ya. Nah, oh iya, ketemu. Ya, belajarlah terus ya. Oke, belajar. Nanti saya tanya lagi ya, Subri. Ya. Oh, makasih ya. Oke. Makasih. Sama-sama. Bahwa yang awalnya jelek, yang awalnya jeleknya di bawah
standar sekarang mereka bisa membuktikan mereka bisa jalan nilai yang terbaik. Tepuk tangan buat kalian semua. Ha ha ha.